6B. Kami ingin menceritakan pengalamanku selama COVID-19. Suatu saat sedang adanya pandemi atau virus COVID-19 yang sedang menyebar di seluruh dunia. Semua masyarakat pun harus diam di rumah, belajar pun di rumah karena menyebarnya virus itu. Sebab dari adanya pandemi ini, saya keluar rumah mematuhi protokol kesehatan seperti memakai masker, jaga jarak, dan lain-lainnya. Saya juga selalu olahraga setiap pagi, selalu bangun pagi, dan juga tidak lupa membersihkan rumah, menyapu, mengepel, membantu ibu di rumah. Saya dan keluarga beribadah bersama di rumah atau online. Terkadang bergilir ibadahnya ada yang online atau yang offline. Aku juga sangat sedih karena sekolah pun harus di rumah, ibadah pun harus di rumah, tidak bisa belajar bersama teman, bertemu teman di sekolah maupun di gereja. Walaupun belajarnya harus online, tetapi saya selalu mengikuti pelajaran di setiap harinya. Tetap semangat. Saya juga selalu berdoa, kiranya pandemi ini cepat berakhir dan juga virusnya hilang. Karena bosan, saya pun suka berkreativitas seperti menggambar, membuat kerajinan, hingga bosan pun hilang. Saya juga selama di rumah mengikuti lomba menggambar dari Instagram atau medsos supaya ya tidak bosan di rumah. Saya semangat sekali mengikuti lomba tersebut karena ada hadiahnya yang menarik, tapi saya belum pernah menang lombanya, tetapi saya tetap berusaha dan semangat. Selain mengikuti lomba, saya juga sering membantu ibu selama pandemi, yaitu berjualan keliling seperti jualan rambutan, pepaya, dan daun singkong sama cabai. Saya berjualan berkeliling kampung dan puji Tuhan, dagangan saya sering kali laku. Terkadang ketika saya berkeliling jualan, saya suka diajak sama teman saya karena berjualan, tetapi aku tidak pernah membalasnya dan terus berjuang dan semangat. Saya tidak peduli apa yang dikatakan teman saya.